Guys, kalian mau lihat SGAP dulu guys. Pape makan kontol. Mana? Ini kak SGAP Pape, oke. Apa nih? Happy birthday, oke. Ketua Valorant minta budget, oke. Apa ini? Memang kalau sudah begini sih udah termasuk merusak nama baik juga sih Pak. Ditambah lagi banyak yang berlindung dengan kata-kata BA peran. Mereka secara tidak langsung menunjukkan sifat SDM rendah mereka. Tetap semangat Pak, jangan menyerah menghadapi orang-orang yang seperti ini. Kami Kingdom siap mendukung Pak Ape dan RRQ. Dalam keadaan apapun, kami nggak akan saling menjatuhkan. Percayalah, Tuhan pasti akan menuntun Pak Ape dan seluruh RRQ. Amin. Gelo. Nih. Udah lu di apa sih tuntun Tuhan nggak lu? Hei, hei, hei. Gop. Gelo, gop. Ya elah, Mudrid. Sudah nama kamu. Ya udah. Apa nih? Tim paling boring kata si paling entertainment. Cuak. Tomoti. Kenapa Tomoti? Bang. Salah nama nih gimana nih? Salah nama nih. Bang Timoti salah nama gimana nih? Bujir Mas Dean, besok gue TBK semoga lancar dan terima pilihan pertama. Sorry, gue ngomongin skor. Oke, Daniel, amin. Tomoti Ronald pernah ngomong, McLaren lu warna apa, bos? RRQ boleh ngomong gini nggak? Fans lu berapa banyak, bos? Gelo ape? Kan boleh guys ngomong. Fans lu berapa banyak, bos? Bos. Waduh, ini ke tim apa nih, bro? Fans lu berapa banyak ke tim apa nih? Mas Ibsam buat doi, jangan lupa makan yakit egg blog. Thank you semua. Mas, jadi kalau jadi enggak? Wah, ini guys, ini ya guys ya. RRQ AP 2024 guys. Fans jadi, lu berapa jadi banyak, bos? Oh! Jadi. Ucap Pape ke tim yang ada fansnya bro, ada guys, ada guys. RBE tuh 1.600.000 bro, tim nomor 1 yang nontonnya paling banyak, semua orang pengen nonton guys. Oh, bentar gue closing dulu. Ini serius nanya lah, kalau nggak boleh ya udah, namanya juga tim boring, interview boring, lagi belajar entertainment nih, anjay. Bagi nih, makan dulu guys, nanti kita entertainment lagi guys. Dek, Pape sati banget kayaknya. Ya, baik. Ya, kita jadi dokter sama ternyata ini. Oh, jadi Pape marah-marah gitu, Mas. Kalau lo yang jadi Siti itu kayak gitu, Mas? Kalau gua bakal kayak gitu nggak? Kalau gua ya, sabar. Nggak, misalnya jadi VP, tapi sekarang di RRQ, kira-kira lo bakal kayak gitu nggak ke depannya? Mewariskan. Kalau gua, oh gua di RR, kenapa di mewariskan goblok ganti Pape? Lah, kan berarti kan mengikuti sistem yang ada di sana, coba. Berarti kalau mereka melakukan itu, tandanya sistemnya memang begitu kan? Lah, sistem juga kan dibuat sama CEO, dek. Oh. Emang iya. Sorry. Maksudnya kan sistem dibuat sama, ya kan? Maksudnya ini kan bisa, guys. Ini ya, gua kasih ini ya, guys ya. Menurut gua ya, ini dari sini, guys ya. Menurut gua ya, sabar kita lagi. Ada lagi nggak? Jangan lupa daftar guys, CEO Tegal dan Purwokerto. Kenapa nggak pakai hashtag entertainment lagi, Pape? Oh, ini ada lagi nih. Nih, udah Pape, jangan ditangkepin lagi tim yang nyari exposure. Kalau ditangkepin terus, yang ada tim sebelah malah senang, Pak. Saya cuma mau belajar jadi tim yang menghibur. Panjang banget, cok, anjing. Nih, bingung saya disuruh entertainment kan? Dia, saya dia, ladenin. Dia, dia. Saya ladenin salah. Saya nggak ladenin dibilang boring. Jadinya harus gimana dong? Katanya mau hiburan. Dikasih hiburan bilangnya baper. Saya sebenarnya lagi bantuin tim mereka dapetin exposure. Banyak yang visit dan follow mereka loh sekarang. BTW kamu tahu nggak? Let's block. By the way harusnya ngomongnya cok salah. By the way pernah bayangin nggak? Apa? BTW ya, pernah bayangin nggak kalau kemarin RRQ kalah akan seperti apa netizen? Fans tim lain, media, adakah simpati? Anjay, gue pakai Telkomsel guys. Anjir, bejir. Kalian yang eksploitasi kita terus, kita cuma ingin bermain dan menang. Saat kita di atas, kita tidak pernah menjatuhkan tim lain. Anjay, kita tidak pernah menjatuhkan tim lain bro. Kita selalu respect dan belajar dari rival-rival kita. Anjay, keren papis. Untuk entertainment TikTok dan YouTube, RRQ paling besar di antara semua tim e-sport Indonesia. Kita bikin konten-konten yang sering masuk trending gaming maupun nasional. Anjay. Announcement pemain kita ajak collab dari beberapa influencer besar. Anjing! Guys! Guys! Influencer besar? Lah! Gua? Lah! Mas Ade? Hamdan? Blok. Influencer besar Indonesia, guys! Influencer besar Indonesia. Guys, kemarin kita dinotis sama
Karina ya, Aespa guys. Sekarang kita di notice King Ape. Blog. Lagu. Anjing. Eh, gua sini cut. Gua set guys. Dari CEO tim nomor 1 di SEA sekarang guys. Kebanggaan banget. Ini kebanggaan buat gua sendiri ya guys ya. Terima kasih Bape karena sudah notice. Setelah memberi, walaupun gue bukan influencer besar dan teman-teman gue bukan influencer besar, tapi terima kasih sudah menghargai kita semua, Pape ya. Mas, tapi itu berarti Pape tuh pengen ikut meramaikan entertainmentnya, tapi kayak dimension-mention terus kayak kesel gitu ya, bukan ikutan entertain gak sih ya. Playing victim si Paul, hey bro. Mungkin sepuluh liat itu. Tadi ada yang ngasih namanya L, jadi apa? Nama jadi L Tarum, Max. Itu ke Winda blok, bukan lu bener juga. Kan Winda ininya guys, Bang Winda kan ininya. Oh, apa namanya? Banget sih. Anak-anak RRQ juga. Lah kalau info. Halah tai itu dia mah cuman cucar. Ya udah. Sabar, kita lanjut lagi guys. Kami bersilaturahmi kepada fans kami di seluruh Indonesia dalam program RRQ keliling kota. Cara entertainment kami ya seperti ini, tolong hargai. Deden tidak ada jawaban yang keren seperti player-player lain. Karena sejujurnya kami juga tidak berharap menang lawan Aura, tapi Tuhan mendengar doa dan kerja keras kami. Luar biasa, bro. Ini pemilihan katanya CEO banget guys, bagus. Maka dari itu jawaban singkat tapi penuh kejujuran. Selama ini bukan CEO bangsa. Hoki bude, anjay. Hoki bude. Selama ini bukan CEO bangsa. Sorry, bukan gitu. Entertainment silahkan, tapi tolong sadar ada batasnya. Jangan sampai personal. Mohon maaf jika ada banyak pihak yang kurang nyaman. Apa nih, bawahnya? Saya, nah nih bro. Kata apa bro? Saya. Apa nih? Saya sebenarnya membenahi tim saya agar bisa masuk playoff. Thanks all. Waduh. Yes. Gila luar biasa guys, Pape ya. Panutan gue guys, Pape guys, real. Pape, panutan gue, terima kasih guys. Guys, menurut gue ya, ini hanya 200 perak dari gue guys. 2 sen ya. 200 perak dari gue guys. Kita harus ilmu padi, bener. Kita ilmu, guys, kita ilmu padi kita ganti gak sih guys? Jadi ilmu... Gak deh. Apa tuh? Jangan-jangan, ini mulut influencer bahaya, jangan-jangan. Ilmu padi guys, kita tetap ilmu padi ya. Kita terus merendah bro, kita harus fokus playoff aja bro, bener. Hei, kenapa jadi ilmu itu, bro? Jangan. Enggak, guys ya. Nih ya, guys ya. Kuasa kalian ya. Guys, menurut gua butuh, guys. Entertainment e-sport ini butuh yang kayak gini, bro. Setiap season butuh, tuh harus selalu ada, guys. Butuh drama. Setiap orang itu memainkan role-nya masing-masing. Ini role-nya Pape. Ya udah, Pape akan selalu seperti ini, guys. Pape enggak mungkin tiba-tiba jadi streaming, hahihi. Kan ini udah enggak streaming lagi Pape kan? Masih streaming enggak sih Pape? Tergantung tahun depan gimana. Oh, semua tuh memainkan role-nya masing-masing. Cuman mungkin si RBL ini ya melewati batas lagi sedikit. Gak sedikit sih, ya sedikit lah. Gak usah nge-tag player lah, guys. Ya udah yang di situ aja, bro. Cuman ya kalau misalkan ini kan bilang ya apa nih? Oh, dia bukan berandai-andai, misalkan, bro. Seperti apa? BTW, by the way, pernah bayangin nggak kalau kemarin RRQ kalah, guys? Ini kalau kalah sih, guys, ya, guys. Abis Epos kayaknya, guys. Tapi Epos nggak ada mas... Nggak, sorry. Lihat. Agak. Nggak ada yang peduli sama Epos, guys. Karena sekarang tim terbesar saya... Sekarang tim terbesar saya itu adalah RRQ, bro. Ya, itu fakta, guys. Anjat, om. Gitu, guys. Fakta. Ini banyak, guys. Di ucapan-ucapan Pape ini ada banyak beberapa fakta, bro. Banyak beberapa fakta, guys. Dari ucapan Pape ini, guys. Banyak, guys. Bagaimana kalau RRQ kalah? Tuh. Terus bagaimana kalau influencer besar Indonesia? Tuh, guys. Ada program RRQ keliling kota. Tuh. Ada banyak entertainment sesuri. Itu badan lo yang gede, bukan influencer gede. Sama salah satu lagi, tim sekecil itu berperang sama tim yang udah lama di e-sport. Cuak. Guys, berarti guys ini... Tapi guys, RBL... Guys, RBL sama RRQ kayak apa-apa ya, guys ya? Kenapa nggak ilmuan suara-suara? Ya ini kesel guys. Ya udah guys, kita doakan yang terbaik buat dua-duanya. Tapi kan ini ngaruh bro, jadi nih, dengan drama ini jadi tim yang paling banyak ditonton di week 6 bro, 1.600.000. Ya. Mas. Emang lu influencer mas, bukannya katanya lu cuma streamer duduk-duduk doang, cuma. Apa deh? McLaren. Gini guys, ini banget sih guys. Ini punchline banget sih. Fans lu berapa banyak bos anjing guys ini ya. Wah. Udah lihat ini belum? Kenapa Hamdan? Apa WA? Apa?
Nah, ini. Cok, ada yang benar, Cok. Ada yang benar nebak, Jing. David sedang nangis di pojokan. Kalau dipancing-pancing. Ada yang benar nebak, Jing. Jambu ketangkep. Astagfirullahaladzim. Beneran ada jambu ketangkep. Mas, jambu kemana, Mas? Sumpah, Mas. Apa? Jambu kemana? Jambu ketangkep. Gua kangen jambu, Mas. Guys, doain yang terbaik ya, guys, ya, buat jambu, guys. Tapi fans RBL makin banyak, cuak. Ini pelatihnya mau jadi apa, guys? Kenapa sih fans? Nama fans RBL apa, bro? Yaudah ya, semoga makin rame, bro. Dua-duanya ya, bro. Kalau RRQ mah udah pasti rame terus, guys. Ini mah gue ngomong fakta aja, bukan nyepong ya. Bukan ya. Bohong-bohong, guys. Emang siapa sih, guys, yang suka nyepong RRQ, guys? Jujur-jujuran. Gua sekarang mau ini aja, guys. Gua mah netral aja, bro. Netral aja gua, guys. Tapi gua suka entertainment-nya. Udah, kita enjoy entertainment-nya aja, bro, ya. Tapi ya itu juga jangan itu. Gua lihat katanya kan nyerang itu juga. Nyerang katanya ceweknya Kumar. Siapa lain Kumar? Sade. Siapa Kumar? Bukan, Kumar. Kadir. Nyerang ceweknya Kadir sama orang tuanya Kadir, itu pun salah ya, bro. Ya, kalian apa sih disebutnya? Oh, itu oknum. Kalian oknum, jangan seperti itu, bro, ya. Jangan oknum kalian. Jadi yang benar oknum apa bukan, ya? Oknum. Ikutin aja, saya katanya oknum. Ikutin aja oknum. Oknum, bro. Oknum. Oknum, guys. Belajar Islam enggak, Mas? Namanya kan Rebellion Zion, berarti Zion. Hamdan live ini, cok. Oknum, guys. Oknum, ya. Ya, guys, life. Kalian janganlah, guys, jadi oknum, guys. Oknum kalau dikumpulin enggak oknum, tetaplah oknum, bro, ya. Katanya. Guys, ya, guys. Pokoknya oknum, janganlah seperti itu, bro. Oknum mau apapun, ya. Di sini juga kadang-kadang di stream kita juga kadang-kadang suka ada oknum nih. Budi, siapa lagi, Dek? Tempat lu, Dek? Bayu. Bukan Bayu. Gua lihat Bayu diserang sama Adel, Bayu. Bukan di gua, Bayu, di gua, siapa namanya? Di gua pakai namanya Bayu. Nopi, siapa lagi? Nopi, Bayu, ya, Bayu nama-nama Nopi, itu Ipan. Tuh, nama-nama itu. Kasih dia PIM series like. Nah, no. Siapa namanya? Ya. Mulyadi, ya, Mulyadi, Bayu, Nopi. Ngapain dia nyerang Budi, kadir, tempat gua. Mari semua cuci tangan, guys. Ingat ilmu up. Kenapa ilmu up? Guys, kalian bayangin ya, fans-fans lain, guys. Bayangin ya. Coba kita simulasi fans lain, guys. Fans BTR ya. Ngapain ya nyerang IG Kadir enggak sih? Oh yaudah, yaudah. Gitu. Oknum lu, guys. Ikut-ikutan. Kalian juga ya. Bocil-bocil FOMO sama kalian. Kalau jelek oknum, kalau baik. Lu diam kali. Geng itu. Kode itu Marcel. Ya gitu, guys, ya. Intinya, guys, kalian kalau jadi fans, bro, ya. Jangan jadi fans yang buruk, ya. Fans apapun itu, nanti kalian dicap oknum, guys. Yang baik-baik aja, bro, kita ya. Jadi fans kita datar-datar aja, guys. Oke? Semua memainkan perannya masing-masing, guys. Wah, segitiga nih, guys. Ya, peran Pape gini sih, guys. Tapi ini Pape kelihatan, guys. Pape ini kelihatan salty banget, cok. Nanti kita entertainment lagi. Dan Lucy, Dan. Makanya lu ikut, Dan. Sama itu. Grup yang itu, Dan. Sorry. Enggak. Udah, ya, guys, gue disuruh Om sama Adel, guys. Adel mau gosip, guys, thank you banget ya. Udah, guys, ya. Lama banget nih, mau gosip ini. Iya, oke. Oh, ini off. Gue closing dulu 2 menit. Iya, kita pindah ke sana kan, udah kan? Yaudah, udah. Yaudah, guys, thank you banget udah nonton. Maaf jika ada salah kata, semoga kalian menghibur. Sampai jumpa di stream selanjutnya. Jangan kemana-mana, gue akan pindahin. Gue ngikutin anak-anak pindahin kemana. Sampai jumpa di stream selanjutnya. Keep respect, cadar! Salam provok, salam toleransi. Stop judi, thank you udah nonton. I love you. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Wow. Mwah. Love you.